Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, apa kabar ya guys? Untuk kalian semuanya, para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian penonton setianya channel Bang Tonggos? Kali ini Bang Tonggos mempunyai informasi terbaru guys mengenai kisah seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana kali ini Bang Tonggos akan membahas berita-berita terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya seputaran Ikatan Cinta. Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan seputaran Ikatan Cinta. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, guys, untuk kali ini Bang Tonggos akan membahas kisah seputar cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam drama sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari. Oke guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Aktor Arya Saloka mengungkap keinginannya buat membuka peternakan. Dia bahkan sudah berandai-andai bisa memelihara banyak sapi, kambing, sampai domba. Bukan hanya itu, pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta ini memiliki bercita-cita membangun rumah di pegunungan. Arya Saloka mau rumahnya itu dekat dengan peternakannya. Dia mau bisnis hewan ternak itu bisa lebih mudah dipantau. Sejauh ini dia pun sudah bertanya-tanya kepada teman-temannya yang menggeluti tersebut. Arya Saloka sedang mematangkan diri agar usaha peternakannya kelak sukses besar. Kabar Arya Saloka ini pensiun dari sinetron sebelumnya senter beredar hingga memicu teka-teki para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Bahkan keinginan bikin peternakan ini sudah menjadi pekerjaan impian Arya Saloka setelah berhenti dari dunia akting nanti. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan kepada kalian ya yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya guys dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Bang Tonggos. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Tonggos pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.